Audio Jungle. Sekarang kita udah ini guys, udah di depan, di arah apa? Di arah ke arah optimal sekarang nih. Ini turn apa? Kena busi LRT-nya. Wah, rame guys. Dan bangku bunyi lagi guys. Banyak benggol lagi kemarin belum aku benerin. Jadi ya inilah bunyi banyak. Kocok suaranya. Dan sekarang kita lewat sini guys. Awas. Kalau plak. Kita jalan dulu guys. Kita emang siapa jujur baru dua kali ini aku jalan sepagi ini keluar ngevlog mau konten buat kantor mana? Nah, kalau sudah konten dulu, tapi ya aku jujur ini nggak terlalu jujur sih, nggak lagi atau nggak lebih jelas, nggak lebih jelas karena emang aku hobi dia, ya. hobi jalan motor, jadi ya aku seneng banget sih ini, nggak perlu juga, aku juga nggak terlalu mikir, jujur aku juga nggak terlalu mikir ini adsense orang apa. Ya hobi mana lagi kalau di jalan motor lagi video mention cuma ini cuma dorongan gak ada video lagi itu guys jadi tak lah sesuatu anggapnya cuma ini lagi itu cuma kayak apa sih tuh bagus lagi aku lagi aku gimana aku sama ini video walaupun tuh aku dikit gak aku sih perjuangannya. Aku juga gak terlalu nak ngejar viewers yang sampai yang 100.000 nonton viewers itu aku gak bakal apa pertama. Nah kalian maaf kalau aku bilang terlalu panjang karena emang apa kan terlalu banyak sih. Woi anjir gak betah. Hampir kan kalau gak apa-apa ada video ini aku jadi aman aku konten ini. Bismillah, kaget dulu aku masuk di depan ini dan itu nanti tabrak oleh ini anjir rasa wow masuknya. Nah sekarang apa lagi dari sebelumnya dulu tadi sampai mana tadi? Oh iya sampai yang untuk masalah pilih itu jujur aku udah terlalu ngejar kuli selalu kok, kuli selalu ya kalau kalian suka video aku belah, video aku ya alhamdulillah kalau tidak suka ya sudah apa sudah masalah bisa tinggal ke channel aku itu aja sih jujur tidak terlalu ini sih jujur aku tidak terlalu mengharap nih kan yang harus viewers besar subscriber besar apa yang penting sih ada minat itu deh nonton video aku video motovlog aku kalau so, motovlog itu cuma ini guys cuma bagi hiburan karena nganggur ini jadi ya itulah ada hiburan lah dikit-dikit daripada nganggur nih kan 3W walaupun ada fotografer sih tapi ya mana nganggur tuh ada mau arti katanya nganggur ini kan Sabtu Senin sampai Jumat kan kosong lagi daripada 3W yang apa maksudnya video sekarang nih lebih lemak lah itu karena itu daripada harus apa daripada harus yang nganggur tidur di rumah nge-game di rumah ya aku sih lebih lemak jalan lain motor walaupun harus ngabis duit untuk beli bensin untuk benerin motor itu apa kalau salah sih bagi aku tabungnya tidak aku baca dari awal dikasihkan tidak jujur aku masih dikasih kak duit gajian oleh orang tua masih dikasih ya ngapa ya aku masih ambil aku yang bisa masuk duit jujur kayaknya sih begawe tapi juga aku yangnya bukan tipe yang ini guys bukan tipe yang begawe yang hobi begawe di kantor sih. Aku senang cak ini lah, yang jalan, keluar, yang apa, yang ke lapangan. Aku senang itu daripada harus mantap di kantor, main ke komputer. Ya, yang mana ya? Oh, ini, lagi penyelat lahan. Eh, udah sama dia tuh. Ini lagi pembangunan lahan lagi di untuk sama dia nih. Hah, udah senang aku tadi tuh. Mungkin ini kali. Kali ya, jadi sebenarnya dia lupa aku kalau aku juga gak tahu fokus gak sedih guys lalu fokus ke mejar namanya ke viewers subscriber gak pentingnya ya penting aku lah buat video aku lah senang itu bisa guys jangan gak ini jangan sih jangan terlalu gitu
sebenarnya sih, jangan terlalu yang apa, terlalu yang berharap yang untuk dapat sekali besar udah bagus ya kurangnya. Jadi ya, jadi lah jalan. Dan lagi aku mau kalau waktu dia tu buat dia, aku juga tak galak ngajar apa. Oh, tak galak aku. Tak galak ngajar apa tu? Tak tahu tak galak ngajar apa tu? Viewers karena apa? Capek tak bagi viewers tu? Harus upload setiap hari. Kalau itu pun itu berlalu sampai hati yang masuk sakit. Kalau apa tim apa pertama ya ribet guys. Ya aku mau tahu lah. Aku tuh aku sekali jalan macam di Palembang. Aku juga tanya ke situ ke kota ke dusun apa ke mana. Oh jadi ada tuh ada dokumentasinya lah maksud jalan tuh jangan ada di Palembang bae. Sama di Palembang ini kan sering kita kan lah tahu kota Palembang yang mana. Seluk beluk Palembang yang mana kan. Jadi ya lemak lah aku tanya tuh yang ke kota ni yang ke dusun yang ke mana cak itu yang ke kota yang cak pokoknya cak motor baik lah yang ada komunitas itu. Tapi jujur aku ya ini video guys gak terlalu fokus di tim ya ada sih yang fokus tim tapi ya, kalau untuk nge-vlog ini aku lebih fokus ini guys di individual ngapa lebih lemak sih jujur individual daripada harus ngajak anak uang nge-vlog apa enak apa guys aku ini santai jadi yang itu tidak masalah sih jadi yang aku jujur lebih seru di warna ini. Ini video kayak ini daripada harus bareng-bareng yang pergi konvo yang hangout-hangout itu ya pengen jujur pernah sih sekali hari tapi video kan gagal jadi video kemarin tuh kalau ya kan gagal sih karena ini baik kemarin tuh karena kemarin masih pakai masih pakai HP kemarin kan jadi ya itu lah guys masih pakai HP tuh baik ada ada halangannya tuh kalau pakai satu tuh masih panjang nih video aku yakin masih panjang karena apa nih ini baru pasti nggak 24 menit ada itu 30 menit ya, aku yakin ini, ngapa masa ngomong itu iya, jalan itu panjang cuy, jalan ini, pasti panjang, pasti baca position ini, pasti baca, ini pasti masih baca apa, dibuat kayak episode-episode ini, pasti, aku yakin namungan ini, bla bla bla, masih kayak ini, karena emang apa, emang, kayak itu lah kalau aku tuh, jujur video kemarin yang aku buat kemarin belum aku edit belum aku edit tapi belum aku rendering kenapa aku males paling males aku rendering mana dari pagi rendering jam 8 jam 5 sore baru selesai jam 9 malam saking wah apa tuh astaga apa tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun anjing mati aku pindah ke Allah. Aduh Allah aku jadi ini ngeband astagfirullahaladzim hampir hancur ke badannya oke guys oke bagus dan yang tadi kan yang dari semua lupa aku ke mana nih sini kan memang ini guys sini banyak banget tumbuh hewan sini banyak emang apalagi anjing kucing ini banyak mati ayam gara-gara truk ini kan banyak truk sini banyak truk ngebut banyak ini anjing yang nyeberang anjing ngeliat ini nah kasihan lah anjing-anjing yang lagu proyek itu yang bahaya tuh jago-jago tempat-tempat ini kan bahas itu banyak yang berkialan kan sini kan kalau pagi atau siang malam kan masih banyak mereka berkialan banyak jadi juga kalau malam rame guys rame truk kok lewat kalau malam sini kan jam merame kan malam kalau sini nih jadi ya wajar banget sih kalau banyak hewan mati anjing mati tadi kan anjing mati yang badannya berai-berai ya Allah sembarangan tuh ya fokus dan next topic ganti bakal panjang ya aku yakin video ini apa panjang ya maksudnya karena apa banyak hal yang harus dibahaskan gak mungkin lah ini jadi paling lain kita lagi buat ini guys dua part ini maksudnya yakin lagi aku buat karena emang pertama coba nih aman aku nak aku buat masuk galau gila 45 lebih pasti aku yakin karena juga baterai juga masih habis aku yakin karena baterai aku memang boros baterai skim ini dah cak lama sih sebenarnya ya cak kemarin lah yang cak waktu aku turun kemarin yang ke mana kemarin ke OI kemarin kan OI jalan motor dahulu kan baterai itu masih ada tapi memorinya borosnya ya Allah mana tinggal 45 menit ini habis tinggal kosongnya memorinya gara-gara ini bah ini aja sih main video bagus tapi kalau kemarin itu ada masalah tak di apa
tidak pajak disimpan, dan kalau disimpan sih tidak pajak di uang ini Pak dosen Pak, jadi makin goyang. Karena kemarin ada kendala di masalah apa videonya, banyak video yang macet, ngelag itu, jadi ya itulah guys. Banyak apa, banyak yang ini jadi, ya Allah, gara-gara lama, ya benci yang melakukan truk main ini, itulah. Nanti deh lah. Oh iya guys, sekali ya, kepengen tahu kasih tahu kalian, hati-hati kalau jalan di belakang truk. Kenapa? Pertama, truk kan berat kan, jadi kan kalau kalian datang dia kan otomatis kan agak ngadet kan, tapi nyari kaget ya, aku yang ketakut tuh dia mundur, gak asal dikenali ke dia mundur dan nabrak kita, itu bahayanya. Dan lagi jangan depan truk, ngapa depan truk itu bahaya juga sih guys, depan truk itu sangat bahaya karena emang apa jarak pandang antara pengemudi dengan kita agak susah, agak jauh, jadi kita di depan truk nih kan, kalau tak tahu kita ada kita ini guys, bakal jadi kejadian kecelakaan itu. Makanya kan banyak jadi kan kalau truk nomor pengendara lain kan, karena memang jarak pandang truk dengan apa pandang truk dengan mobil itu, motor itu beda jauh, jadi kita udah bakal kejauhan di truk itu kalau kita itu guys, kita waktu itu. Jadi ya, untuk kalian yang hobi jalan di bagian truk apa biar maju mana ya, hati-hati guys, itu aku tahu. Itu karena pertama yang aku itu tuh udah kejadian yang ku nonton, ku lihat di TV tuh truk itu nomor gambarnya jarak pandang mereka tuh kejinggaan, gak kelihatan antara pengemudi motor dengan pengemudi dapat kejinggaan karena memang jauhnya jarak pandangnya guys, jadi ya hati-hati banget untuk yang para pengendara lain. Nah kayak ini lah yang truk Pertamina, jangan pernah Pertamina kan ini ya Pertamina, jangan pernah kita di depan dia, ngapa jarak pandang dia sangat jauh guys, masa dia tinggi kan. Nah kalau untuk ini sih masih ini guys, masih lemak, masih baca dia, walaupun apa ini ya kan lubang-lubang walaupun jarak pandang dia gak terlalu ini sih, gak terlalu, tapi itu hati itu juga guys, jangan terlalu ini ya. Nah kayak gini, nah jarak pandangnya gak ini guys, antara pengemudi dengan itu agak jauh, jadi aman kita di depan dia otomatis dia ngeliat kita, jadi berdar, itu bahaya tuh apa mau itu lima itu bahaya tuh bagi yang tarik yang bawa ini muatan barang itu yang kayak torok-torok apa tuh torok-torok yang bawa kayak bawa jangan tahu Pertamina torok-torok itu, nah itu hati-hati guys. Oke okay. Oh ya yang sering nonton video aku pasti tahu guys di mana ini, karena emang sini daerah ini guys, daerah baru ini tol paling merah, tol baru paling lebar Pak Lindalaya lagi insya Allah, tapi baca sih kalau motor sih, kalau motor sudah baca, kalau sini tidak bisa karena memang bukan untuk khusus motor sini, untuk khusus pengendara mobil bahaya juga sih kalau bermotor di sini, angin kenceng guys, angin kenceng ini apa merah, mana bugaranya? Apa itu bugara? Anjing, kita belum ngerti lah, tak ilah